memasuki kota udang ini memiliki beberapa objek wisata yang menarik. Salah satunya objek wisata pantai Kejawanan di kawasan Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Sebelum tahun 2003, Pelabuhan Kejawanan merupakan pelabuhan sebagai tempat pelelangan ikan bagi para nelayan. Kini, kawasan tersebut menjadi objek wisata pantai, bahkan dikenal sebagai pantai terapi. Di pantai Kejawanan, kita bisa menikmati terbitnya matahari dengan posisi yang tepat. Banyak wisatawan datang ke pantai ini untuk terapi kesehatan. Bagi masyarakat yang percaya terapi dengan cara berendam di air laut, mereka yakini bisa mengobati berbagai penyakit seperti diabetes, asam urat, rematik, penyakit kulit, dan beberapa penyakit lainnya. Mulyadi yang sudah bertahun-tahun mengelola tempat ini membenarkan bahwa pantai tersebut merupakan pantai terapi. Laut sini tuh boleh katakan buat terapi dari segala macam penyakit, mulai dari yang penyakit yang berat sampai penyakit yang ringan. Kalau yang berat itu stroke. Nah, kalau yang ringan seperti gatal-gatal, rematik, asam urat, kencing manis juga kita bisa di sini. Yang stroke juga banyak sembuh. Nah, kita terapinya di sini ya, itu ngerendam di tengah. Nah, karena di tengah kita itu kayak seperti gunung. Nah, kita nanti bisa kelihatan. Dari sini bisa kelihatan. Nanti kalau airnya masih turun, setengah-tengah itu kayak gunung. Nah, kita di atas gunung itu. Jadi istilah itu kayak pulau lah di situ, ya hanya beberapa ratus meter. Nah, kita terapi di situ, nanti kita kan di situ kan ada pasirnya, pasirnya kita buat luluran yang sakit, mana yang sakit kita dilulur. Selain untuk menyembuhkan penyakit, lumpur dari pantai tersebut dipercaya dapat menghaluskan kulit dengan cara digosokkan di wajah dan bagian tubuh lainnya. Tapi wisatawan dari Jepara, Jawa Tengah mengaku baru mengetahui tempat ini dan ia pun mencobanya. Dapat info tadi malam dari salah satu yang aku ada urusan di sini, katanya emang kalau berendam di sini sugesti segala sesuatu hal yang buruk, penyakit-penyakit ataupun apa yang buruk itu bisa hilang. Untuk mencapai tengah pantai, pengunjung dapat berjalan kaki karena kondisi pantai yang landai dan dangkal. Selain itu, di sana juga banyak disewakan perahu karet jika pengunjung ingin ke tengah pantai sambil menikmati suasana laut tenang.